Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Peluk Tiga Anaknya. Pria ini menangis histeris. Ternyata istrinya. Diceritakan Abdul telah dikaruniai tiga orang anak. Kehidupan mereka memang biasa saja. Abdul bekerja dengan gaji yang cukup untuk kebutuhan harian saja. Setiap hari istri mengurus rumah serta ketiga buah hati mereka. Tidak ada masalah berat di antara keduanya. Namun suatu sore saat pulang dari pekerjaan, tiba-tiba Abdul memeluk istrinya sambil menangis histeris. Para tetangga akhirnya berdatangan untuk mencari sebab akibat kenapa dia menangis. Ternyata setelah diusut, dia menangis karena memohon pada istrinya untuk menetap bersama diri serta anak-anaknya. Namun kenyataannya berkata lain. Istrinya tetap memilih pergi bersama pria lain yang lebih kaya. Ia rela meninggalkan keluarga demi hidup mewah. Alhasil, akibat kondisi tersebut, orang-orang berusaha menenangkan ayah tiga orang anak ini untuk tabah menghadapi kondisi tersebut. Mereka juga tak bisa berbuat apapun kecuali menerima keputusan istrinya. Semoga usia peristiwa ini membuat keluarga kecil ini semakin kuat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.